Lu sama juga lu pakai selimut segala lagi. Bangun. Aduh, udah kelenteran juga lu. Malu dilihatin orang. Maaf ya. Lu belum pernah ada jalan di red carpet. Iya. Baru kali ini diundang. Enggak pernah diundang. Dia jalan di red carpet, saya biasa di red velvet. Ih, rontok baju aku. Ini maaf, ini baju saya terbuat dari sisik ikan betok. Ini rontok. Ika, lu jangan. Maaf ya. Aduh. Hey, followers. Aduh, dilihatin followers lagi. Gak enak kita. Malu ya. Tapi followers, tetap di follow artis. Gak asik, unfollow aja. Hari ini juga kita juga boyen nih spesial banget karena kita lagi ada di red carpet di sini lagi ada. Ada acara IFA, Insert Fashion Award. Jadi tuh fashionnya itu dinilai jadi kayak ada award tiket penghargaan. Jadi baju kita di sini harus yang terbaik. Apresiasi buat selebriti yang suka banget sama dunia fashion. Yang glamour. Yang glamour. It's not about glamour, tapi yang penting looknya tuh, total looknya tuh bagus. Betul, gitu. Betul. Ada lagunya glamour. Glamour, I'm resistant in mental. Gigi. Hai, Mbak Gigi. Apa kabar? Tuh, ya kan? Banyak kan. Di karpet inilah para selebriti jalan nanti kita ini, akan... Ini tapak-tapaknya banyak tapak-tapak artis. Pokoknya gini, ya followers ya, karena kamu semua udah stay tune di sini, ini spesial banget karena kita pengen lihat bagaimana keseruan acara ini dan kita juga bakal datang ke backstage. Kita bakal melihat ada siapa aja selebriti yang datang dan juga turut mensupport acara ini. Pasti artis-artis besar. Oh pasti. Ya kan? Wah udah mulai nih kayaknya musiknya udah mulai nih. Oh, yaudah. Yaudah followers kalau gitu kita langsung ke dalam aja ya. Jangan kemana-mana tetap di follow artis. Gak asik, unfollow aja. Backstage-nya di sana. Yuk kita ke backstage dulu aja, siapa tuh banyak artis sana yuk. Dangdut iki dangdut. Coba ijong ditinggal ke bojone jarene ra kuat ragati wadah pupure. Mas Ferry, apa kabar? Iya jatuh. Followers di rumah, hai follow artis, follow. Makasih. So stylish ya, keren banget ya. Stylish your hair. Thank you. Sama seperti namanya Rose, berarti bunga yang selalu mekar dan wangi. Betul. Kali ini ya. Eh lu ketok aja Diva, gue minder gue. Gak apa-apa kan kita katanya sama-sama human. Gue tahu nih, gue tahu gimana caranya bisa dibuka pintunya. Nah, permisi dulu, sebagai... Assalamualaikum. Iya, dan gue berperan sebagai Afgan. Oke. Assalamualaikum. Rose, ayo. Afgan nih. Teteh. Terima kasih cinta untuk segalanya. Coca. Ini kan bukan Mike ya, kenapa dia begini coba? Saya kaper lagi ngobrol-ngobrol. Terus sama dia kaper ini jadi kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong hari ini rambutnya temanya apa Dan? Temanya Ariana Grande. Kuda. Kan buntut kuda, ya kan? Balik lagi ke Indonesia. Kuda. Kecil kuda kalau zaman dulu. Kuda. Kalau ngeliat itu kayak Mister Geografi atau apa gitu, sesuai sama laga zaman dulu. Ya! Mati. Ya, ini gimana? Mati, ya! Penyanyi mah kalau ngomongnya aja enak ya? Merdu. Ya, gitu ya. Kok ngirung kalau kalau dia sumeng. Kita masuk ke pertanyaan cepat. Oke. Okay. Paling suka kalau dikasih uang. Gue juga mau itu, Mas. Utang. Oh, itu pun tak merasakan. Apalagi suka utang. Suka teman yang bagaimana? Yang baik hati.
dalam. Kalau dipaksa-paksa. Oh, iya, ya kan? Benar-benar. Ya santuy cewek gitu. Benar-benar. Ini ada artikel menyatakan katanya masih adalah lagu yang menyatakan kalau Teh Rosa sempat gagal move on. Ah, betul. Sulit ku melangkah pergi. Jadi aku punya lagu baru, judulnya Masih, diciptakan sama Yovie Widianto dan juga Nino Kayam. Nah jadi dulu waktu pas berapa tahun yang lalu, sebetulnya lagu itu udah diciptain kayak 2 tahun yang lalu kayaknya gitu. Terus refnya dinyanyiin di konser aku di 2017. Nah terus udah gitu liriknya itu emang tentang gagal move on, karena aku dulu pernah nyoba, pernah ngerasain. Aku masih menyayangimu. Aku udah putus sama orang ini udah lama, tapi kok aku inget terus sama dia gitu. Jadi perasaan ini masih sama, apalagi kalau dia nge-WA enggak sih? Kita bertemu. Ya kan? Iya enggak sih kayak jangan WA aku. Kamu udah move on tapi kan aku belum tentu. Makanya bikinlah lagu judulnya Gagal. Enggak, judulnya Masih. Liriknya gini. Aku masih menyayangimu. Aku masih cinta padamu. Ya kan? Bila masih saja kita bertemu, semakin susah hati ini untuk melupakanmu. Kok dia nangis beneran sih? Dan apakah ini alasan yang buat Teteh belum ingin cari pasangan? Padahal sebenarnya udah juga sih, karena kemarin-kemarin kan banyak sekali yang mensupport Teteh sama terima kasih cinta. Apa ya, maksudnya pasangan menikah gitu kan? Ya belum aja sih, aku tuh lagi nunggu orang ini. Soalnya dia sekarang lagi menyelesaikan film baru. Jadi ya kesibukan lain, soalnya kemarin dia tuh abis selesai militer. Terus sekarang udah mulai siap lagi untuk syuting drama Korea baru gitu. Iya. Iya. Ini adanya drama Korea merajalela di mana-mana, bikin banyak yang ini loh pada. Ya halo ya. Kayak gue maksudnya. Tuh kan gue ya. Gue udah lupa karena korban bukan cuma Teteh doang, banyak teman-teman gue juga begitu sama. Doain aja terbaik buat Teteh mana-mana. Ya terbaik. Amin. Ya Allah. Okay. Mudah-mudahan makin booming lagunya. Ada artikel menyatakan katanya Rosa salting didatengin Afgan di Love Fest 2020. Aku tuh salting soalnya dia kan suka bikin surprise. Kalau bikin waktu pas di Love Fest. Jadi lucu banget. Jadi sebelum aku ngundang Afgan ke atas panggung, itu aku tuh ngasih kuis dan ada yang pemenang kuisnya cowok itu ngasih cincin buat buat pacarnya gitu yang dipersembahkan oleh Lavest. Terus habis itu dia silam, terus aku nyanyi. Terus pas Afgan datang semua orang kayak wah gitu, kayak heboh banget. Juga sempat tersebar juga kan. Iya. Ada sih di YouTube aku juga ada itu momen itu captured ya di YouTube Rosa Official. Surprise banget kan? Terima kasih. Agan makasih banyak. Anytime, anytime. Afgan! Pas kita lihat, aku sama Agan lihat videonya kayak, ih lucu ya gitu. Kayak seneng aja sih. Jelas ini ada artikel yang menyatakan duet Afgan dan juga Rosa bikin apa? Baper, iya sih, banyak banget itu orang yang nanya. Aku merasa baper dengan kadang-kadang kita berdua juga kalau ngelihat pas di atas panggung gitu atau pas di bawah kan suka kita lihat lagi ya. Tadi nyanyi gimana, bagus atau enggak gitu. Terus kita kayak, ih gemes ya, gitu gemes sendiri. Gemes, langsung ngomong. Teteh gemes banget sih Teteh. Teteh sukses ya Teteh karirnya. Makasih banyak Teteh. Makasih ya, ngomong ya. Love you. Love you. Love you. Love you. Love you. Love you. Love you.
deh korban drama Korea. Udah, yuk.